Question 2C. Figure 1 shows the electric circuit is used to determine the resistance of voltmeter. When the resistance R is 100 ohm, the reading of milliammeter is 30 milliampere, and the reading of voltmeter is 2.7 volt. Calculate the resistance of the voltmeter. Okey, untuk soalan ni, kita dikehendaki mencari nilai rintangan yang tersimpan ataupun yang kita ada dalam voltmeter. Okey, untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita lihat dulu litar yang diberikan, ya. Okey, yang ni kita ada bateri. So, ini bateri lah. So, kamu ada positive terminal dan negative terminals. Okey, bateri ni positive terminalnya dia dah sambungkan kepada milliammeter. Okey, ni milliammeter lah. Apa fungsi milliammeter? Milliammeter akan merekodkan nilai arus. Okey, untuk kes ni nilai arusnya kamu akan dapat dalam milliampere. So bila milliampere, nilai tu mesti ada darab 10 kuasa negatif 3. Okey, dekat sini saya remark lah, siap-siap eh. So nilai current kita I adalah 30 darab 10 kuasa negatif 3 ampere. Okey, dah tukarlah ya kepada SI unit. Okey, nanti sampai dekat perintang dan juga voltmeter ni. Okey, ini ada junction eh. Bila ada junction, okey, tadi kamu ada arus yang mengalirnya, kita declare sebagai I ya. So I ni yang 30 mA tadilah. Okey, nanti current ni akan lalu dekat milliammeter ni. Okey, dah sampai dekat junction ni lah. So dekat junction ni, arus I ni akan pecah kepada dua. Okey, saya akan ambil yang lalu voltmeter ni adalah I voltmeter. Saya label IV eh. Yang lalu dekat perintang ni, saya labelkan dia sebagai I resistor. IR ya. Okey, dah tahulah biar dia simpang. Bermaksud current yang lalu di voltmeter tu tidak samalah dengan current yang lalu di perintang. Okey, apa konsep dekat sini? Kita akan keluarkan current I tadi, main current eh, sebenarnya sama dengan current yang lalu di voltmeter tambah dengan current yang lalu di perintang. Okey, so nilai di sini mestilah sama dengan 30 darab 10 kuasa negatif 3. Alright, so now untuk mencari nilai rintangan bagi voltmeter, okey, kita akan guna pakai konsep Ohm's law. Okey, daripada Ohm's law kita tahu V adalah bersamaan dengan IR. Okey, dekat sini konsep kita ni kita menggunakan pakai arus I. Okey, daripada Ohm's law ni kita pun rearrange balik equation ni, jadikan I sebagai subjek. So kamu akan dapat I sama dengan V per R. Okey, kita akan keluarkan formula ni untuk I bagi voltmeter dengan I bagi resistor. Okey, kita keluarkan kat sini ya. So kamu akan dapat again I ni, ni main current tadi ya, sama dengan IV ni, jadikan dia sebagai V across voltmeter bahagi dengan R. So R ni declare lah, inilah R untuk voltmeter ya. So tambah V across the resistor perkan dengan nilai resistor lah. So nilai resistor ni mestilah 100 tadi ya.
Okey, selesai untuk bahagian equation. Okey, sekarang ni kita akan masukkan nilai. Okey, I tadi diberi sebagai berapa? Kita ada total current kita adalah 30 darab 10 kuasa negatif 3. Ha, ini nilai arus yang dibaca oleh ammeter tadi. Ya, nilai yang dibaca oleh ammeter ni lah. Kamu dapat 30 kuasa negatif 3. Okey, so V untuk voltmeter. Okey, kita dah ada kat sini. Bacaan voltmeternya adalah 2.7. Kita akan masukkanlah ni 2.7 ni ya. Okey, ni 2.7. Okey, resistance for the voltmeter ni kita nak cari. So biar je RV dekat sini. So yang ni tambahlah. Okey, V across resistor tadi kita akan dapat 2.7 lah juga. Okey. Kenapa dapat 2.7? Sebab okey, voltmeter ni dia akan baca 2.7, bermaksud bacaan ataupun nilai potential difference across perintang ni adalah sama. 2.7 jugalah. Kenapa? Sebab dia adalah parallel. Okey, kita remark kat sini. Okey, V across resistor actually equals to the V across the voltmeter. Okey, iaitu bacaan voltmeter lah. Kamu akan dapat 2.7 volt. Kenapa? Because okey, we have this is a parallel circuit, yeah? Because ini adalah parallel. Dia selari, eh. So maksudnya voltmeter ni akan baca terulah berapa nilai V yang merentasi perintang tadi. Okey, seterusnya. So VR tadi gantikan dengan 2.7 perkan dengan R. So R ni kita masukkan yang 100 ohm ni. So bagi 100. Okey, so kamu akan kirakanlah ni berapa resistance across the voltmeter. Okey. So after the calculation, okay, I get 900 ohm.